Itu uh, saudara kita mau masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, barangkali ada nggak? Nggak ada ya? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Amin. Terima kasih juga buat tim present worship yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Tugas mereka nggak gampang bahwa kita masuk ke hadirat Tuhan. Saya juga dulu pertama kali ikut kenal Tuhan, saya di jamah bukan lewat khotbah tetapi lewat praise and worship, saudara. Saudara, uh, bimbingan Tuhan buat kita bulan ini adalah level up, naik ke tempat yang lebih tinggi, level up ya. Nah uh, uh, ayatnya ada di Ulangan 28 ayat yang ke 13. Mari kita buka sebentar. Ayat Firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia." Katakan amin. Nah, saudara, uh, saya percaya kita itu sudah sering dengar ya tentang ayat ini ya saya percaya uh, kita udah sering dengar di kot Bahkan mungkin bahkan juga uh, didoakan kau akan jadi kepala bukan jadi ekor, naik terus tidak pernah turun. Bahkan mungkin kita juga berdoa buat teman-teman kita ya kan. Ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa, tetapi kadang kita anggap biasa aja karena kita udah terlalu terbiasa mendengarkan hal ini Saudara. Nah, ini adalah janji Tuhan hak buat kita yang akan diberikan kepada kepada kita oleh Tuhan. Kita aminkan, amin. Tapi jangan lupa bahwa uh, untuk mengalami janji Tuhan, karena kan kita sering didoakannya ya bagian ininya aja saudara menjadi kepala, bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah jadi turun. Sehingga kadang kita lupa bahwa untuk mendapatkan hak ini ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada terms and conditionnya. Nah terms and conditionnya apa? Yaitu saudara yang tadi kita baca, ya kan harus kita apa mendengarkan perintah Tuhan, yang disampaikan pada hari ini dan dilakukan dengan setia, saudara. Nah, mungkin karena sering nggak disebut yang bagian ininya, jadi kita kadang itu kayak berjalan, ah, apa sih gitu kan? Kok kayaknya jalan yang saya lalui selama ini dalam kehidupan saya datar-datar aja gitu kan? Atau merasa ah banyak sekali rentangan eh, dan halangan yang nggak bisa membuat kita maju, saudara. Nah, tapi sekali lagi saya mau uh, di dalam ini kan ditulis oleh Musa. Nah, waktu Musa mau menyampaikan ini kita buka sebentar di ayat 28 ini. Ayat yang pertama kali banget Saudara di ayat yang pertamanya ya. Hampir sama tetapi di ayat yang pertama ini dikatakan di ulangan 28 ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, itu luar biasa banget, hampir sama intinya saudara. Ini dikatakan jika kita baik-baik mendengar perintah Tuhan. Ya, nah. Firman Tuhan kalau kita baca firman Tuhan, firman Tuhan itu sering kita baca. Itu dia bilang, "Hendaklah yang bertelinga, hendaklah ia mendengar," atau kadang-kadang ditulis juga yang sama intinya, berkata bahwa siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini ada suatu cerita. Suatu hari, ada seorang papa, papahnya ini mau pergi, urusanlah keluar rumah untuk beberapa jam. Dan kemudian sebelum keluar rumah dia panggil anaknya yang paling besar. Dibilang, eh papa mau pergi nih sebentar beberapa jam. Kamu kan libur hari ini, tolong dong di rumah kamu cek. Bohlam-bohlam lampu yang mati, kamu cek, kamu ganti dengan yang baru. Itu perintah papanya, anaknya dengerin, ya kan? Nah, kemudian waktu papanya pergi, anaknya ini, ya, uh, bekerja, tapi dia melakukan hal-hal yang lain. Dia uh, bersihin kamar adiknya, bantuin bersihin mainan kamar adiknya, kemudian bantuin juga sedikit bersihin alaman, sampai papanya pulang. Papanya cek kok, nggak dikerjakan soal lampu-lampu yang mesti diganti ini. Kemudian anaknya bilang, tapi kan saya sudah mengerjakan hal-hal yang lain, yang nggak jelek juga, baik juga. Kata papanya, iya, tetapi kan yang papa minta bukan itu. Yang papa minta kamu cek bohlam-bohlamnya, kalau ada yang mati ganti. Terus papanya bilang, wah sayang banget, ya kan? padahal papa udah beli hadiah tadi. Kalau kamu lakukan, pasti dikasih hadiahnya. Cuman karena kamu nggak melakukan, ya hadiahnya ditunda, kata papanya gitu. Nah, penting banget jadi saudara dari cerita ini, kita itu harus baik-baik mendengar, tahu persis apa kehendak Tuhan buat kita masing-masing untuk bisa level up, supaya kita bisa paham tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan jadi kita bisa taat, saudara, dan melakukannya dengan benar, ya kan? Seperti anak ini tadi, dia dengar, tapi dia nggak melakukan, saudara. Nah, dalam janji Tuhan untuk bawa kita level up, sekali lagi, bukan cuma mendengar tetapi baik-baik mendengar. Nah ini dia jeng-jeng saudara, ya kan? Jadi Tuhan mau waktu kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan disampaikan, Tuhan mau pikiran kita itu konsentrasi, Tuhan mau uh, kita kasih perhatian penuh. Tuhan mau kita pikiran kita ngebercabang-cabang, ya kan? Enggak enggak cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya kan? Nah, Tuhan mau kita jadi pendengar yang bertanggung jawab supaya apa? Supaya kita tahu persis apa kehendak Tuhan buat kita, supaya kita itu tahu apa yang harus dikerjakan dan melakukannya dengan setia. Nah, jadi pada saat Firman disampaikan, kan kita semua punya telinga nih ya? Siapa yang enggak punya telinga? Kita semua punya telinga di sini ya. Tapi masalah kita mendengar dengan baik, dengan bertanggung jawab. Nah, itu harus tanya diri kita sendiri masing-masing, ya kan? Waktu di firman disampaikan, "Ah, udah tahu ya kan sikap hatinya jadi enggak dengerin, atau ah bosen lah dengerin, atau uh, pikirannya ah, udah ini mau makan es krim atau apa, karena kan lagi summer ya kan sederhana, jadi itu enggak jadi pendengar yang baik-baik mendengar, kita enggak jadi pendengar yang bertanggung jawab, jadi kita mesti jadi." pendengar yang mau mendengarkan firman Tuhan secara baik-baik, saudara. Jadi kalau nanti ditanya, eh tadi e, si Heri ngomong apa sih? Nah kita bisa rangkumkan. oh si Heri ngomong ini, ayatnya apa? Oh ayatnya ini, at least kita tahu gitu ya saudara ya. Jangan, apa ya tadi ya, enggak tahu deh dia ngomong apa, kedengarannya cuma bla bla bla, bla gitu kan. Nah, saudara, kita mesti jadi pendengar yang bertanggung jawab supaya kita bisa tahu dengan jelas apa yang Tuhan mau, ya kan? Buat kita, supaya akhirnya, ya, kita taat melakukan yang Tuhan mau, yang menjadi kehendak buat kita masing-masing, sehingga akhirnya Tuhan bisa bawa kita untuk level up, saudara. Artinya, ya, kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, ya, bukan salahnya Tuhan. Tuhan udah bilang, "Jika engkau dengar baik-baik, berarti..." artinya Tuhan itu emang bicara Saudara ya kan artinya Tuhan itu emang ngomong buat kita tapi kalau kita enggak dengar ya bukan salahnya Tuhan ya kan Tuhan udah 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 mau kok udah 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 bilang dengar baik-baik artinya Tuhan itu udah dengan segenap hati dengan segenap kuasa dengan segenap kekuatannya Tuhan itu mau bimbing kita Tuhan itu mau mau tuntun kita step demi step untuk menjadi naik menjadi kepala dan bukan jadi ekor nah jadi belajar mendengar ini dengan baik-baik ditambahkan bukan cuma mendengar tapi bertanggung jawab mendengarnya adalah kunci utama untuk membuat kita bisa level up. Supaya apa? Supaya kita tahu jelas, tahu jelas, tahu jelas apa yang Tuhan mau dan kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan dilakukan ditambahkan Melakukannya juga dengan setia, saudara. Nah, udah tahu, udah jelas mendengar, jelas udah tahu. Udah paham, oh Tuhan, maunya ini kita lakukan, ditambah lagi dengan kata setia. Nah, setia itu kan ukurannya waktu. Setia itu selalu bicara tentang kurun waktu, tentang suatu masa yang kadang enggak sebentar, ya kan? Bahkan selama-lamanya. Jadi, kita enggak bisa dibilang setia. Kalau dalam satu bulan kita lakukan, dalam satu minggu kita off. Nah, itu kita masih gagal dalam setia. Nah setia ini juga adalah hasil dari kedekatan kita sama Tuhan. Tuhan kan bilang kita ini adalah e, ranting, Tuhan adalah pokok. Jadi kita itu nggak bisa berbuah kalau nggak dekat sama Tuhan. Dan kesetiaan ini adalah salah satu buah roh yang kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22-23. Kesetiaan ini bisa kita dapatkan kalau kita juga terus nempel sama Tuhan saudara. Dan kesetiaan itu yang pasti udah ada ujiannya. Nah itu dia saudara, kita itu nanti kesetiaan kita itu bakal diuji, ada keadaan yang diuji, ada proses yang harus kita alami, ada tantangan dan nah ini saudara ada godaan, pasti ada godaan untuk ngebikin setia ya kan. Nah jadi kita itu nggak akan dibilang, oh udah melakukan dengan setia kalau kita nggak lulus di dalam prosesnya. Nah sebagai contoh Tuhan Yesus adalah ultimate example, contoh yang paling tinggi kenapa dia dikaruniai, dia diangkat begitu tinggi oleh Bapak Allah Bapak. Karena di dalam firman Tuhan kita juga tahu Tuhan Yesus juga belajar untuk setia, untuk taat sampai mati. Ya Tuhan Yesus, itulah contoh kita, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Ya kan, apakah kita itu setia kepada Tuhan pada saat, "Ah, semua berjalan enak, semua berjalan baik, kerjaan baik, penghasilan tetap ada, masih bisa keluar ke sana ke sini, makan, masih bisa bayarin"? Oh, semuanya oke. Okay. Eh, ya, kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi pada saat kita mengalami tantangan, keadaan susah, nah, kita mulai aduh, komplain sama Tuhan kita mulai e, kayak cacing kepanasan ya kan gudah-guduk mulai mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Nah, kita belum dibilang setia. Atau ada sebaliknya, ada orang yang kalau dalam keadaan susah, keadaan terjepit dalam keadaan gelap, dia setia, dia berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia baca firman Tuhan, tapi pada saat Tuhan angkat, nah, pada saat Tuhan angkat, kemudian Tuhan berkati, berkatnya itu mengambil posisi di balik. Jadi Tuhan yang nomor sekian, dia lupa akan Tuhan. Nah itu juga tidak setia saudara. Jadi setia itu ada ujiannya saudara. Sama seperti kalau kita ujian di dalam kelas ya kan. Guru kita, profesor kita ada di sana tapi cuma mengawasi. Cuma diam aja mengawasi kita saudara. Makanya kita itu di dalam ujian-ujian kita kenapa sih sepertinya Tuhan itu nggak ada, kenapa sih Tuhan itu sepertinya jauh, kenapa sih Tuhan itu sepertinya nggak tolong kita, tetapi sama seperti kita lagi ujian dalam kelas, ya cuman diawasi saudara, ya kan apakah kita bisa mengerjakan dengan baik atau enggak saudara, dan ingat kita waktu kita kerjakan di dalam kelas ujian itu, Walaupun profesor, guru kita nggak ngomong apa-apa, but they are there, dia bersama dengan kita. Nah sama dengan Tuhan, pada saat kita mengalami kesulitan, ujian kesetiaan juga di, dikasih sama Tuhan. Dan kita merasa sulit, ya kan merasa Tuhan jauh, tetapi Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Supaya apa saudara? Tuhan mau ujian ini pada akhirnya akan membawa kita naik tingkat. Nah, Ayub 23 ayat 10 berkata begini saudara karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Nah. Jadi ujian bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu sarana dari Tuhan, adalah suatu cara dari Tuhan untuk pemurnian dan akhirnya kita bisa level up. Makanya di Wahyu 17 ayat 14b dikatakan mereka yaitu kita semua Saudara bersama-sama dengan dia juga akan menang, ya kan akan menang yaitu mereka, yaitu kita semua yang kita udah dipanggil, terpanggil, yang telah dipilih, kita udah dipilih, dan yang setia. Nah setianya ini adalah bagian kita. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, nah sekarang setianya adalah bagian kita yang harus kita kerjakan, dan kalau kita bisa lulus saudara, maka kita akan menang, kita akan naik level up bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang pertama mari kita setia kepada Tuhan, taat kepada semua perintahnya, mengasihi Tuhan lebih lagi, percaya kepada Tuhan, senantiasa percaya kepada Tuhan. Menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Ini adalah efeknya saudara, ini adalah rewardnya yang Tuhan kasih buat kita. Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, tahu persis apa yang Tuhan mau, kita kerjakan dan kita kerjakan dengan setia. Ada ujian kesetiaan kita, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya Tuhan, maka efeknya adalah ya ini saudara menjadi kepala dan bukan jadi ekor, terus naik dan tidak pernah turun saudara. Jadi pengangkatan itu kita mesti ingat selalu, pengangkatan promosi itu selalu datangnya dari Tuhan. ya kan? Kita mau pakai segala cara untuk mempromosikan diri kita sendiri, kita uh, lakukan dengan jerih lelah, kerja keras, susah payah, banting tulang kan? Kalau orang Indonesia bilang banting tulang, saudara. Tetapi kalau tanpa Tuhan yang angkat kita, maka kayaknya akan capek, akan sia-sia, dan kita akan frustasi, saudara. Kita boleh hebat dalam kita sekolah, kita punya skill, kita punya knowledge. Uh, tapi kalau tanpa Tuhan yang buka jalan, kita juga akan kayak jalan di tempat yang datar aja, saudara. Nah, Tuhan yang angkat kita. Kapan Tuhan angkat kita saudara menjadi kepala dan bukan ekor? Kapan Tuhan bawa kita terus naik uh, tidak pernah turun? Nah, itu adalah about his timing. Itu adalah waktunya Tuhan, Saudara. Jadi kita udah berkata, "Aduh, saya udah berdoa, saya udah udah melakukan segala macam, tetapi kok belum" sabar aja saudara karena it's about his timing karena Tuhan itu bekerja dia itu ada waktunya saudara ya dia bekerja menurut waktunya dia dan waktunya dia bukan waktunya kita saudara tapi satu hal yang 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 Tuhan janjikan buat kita semua kalau kita tetap dengarkan baik-baik melakukan perintahnya dengan setia maka pasti 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 yang namanya kita jadi kepala bukan ekor naik terus tidak pernah turun itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara amin jadi ya begitu saudara kita kan hidup di New York ya kan atau hidup di kota manapun di negara manapun pasti punya peraturannya saudara ya kan kita tinggal di New York kita tinggal mungkin ada yang kos-kosan kita punya landlord punya peraturan kita kerja di tempat kerja juga ada peraturannya oh kamu mesti datang jam berapa pulang jam berapa lunchnya berapa hour ya kan atau dinner time-nya berapa hour atau yang kerja misalnya uh, sendiri untuk driver kan tetap mesti patuhi lalu uh, peraturan lalu lintas ya kan untuk bayar gaji pun ada peraturannya sekian 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 which is very big kita mesti bayar tax saudara ya kan uh, itu semua ada peraturannya saudara dan kita lakukan karena kita takut wah kalau nanti saya langgar peraturan lalu lintas ya kan saya kena tiket ya kan atau kalau saya nggak ikutin aturan landlord nanti bisa diusir atau kita nggak ikut aturan pekerjaan mungkin dikasih warning satu dua tiga bahkan bisa dipecat saudara kita takut saudara makanya kita taat kita lakukan semua apa yang disuruh apa yang uh, diaturkan oleh uh, bos kita oleh landlord atau, atau oleh pemerintah ya kan saudara tetapi kadang sama Tuhan kita kok nggak takut padahal Tuhan itu adalah pemilik jagat raya Tuhan itu pencipta alam semesta dia yang punya semuanya dan dia adalah pemilik kehidupan kita saudara ya kan hidup kita itu punyanya Tuhan ya yeah. jadi kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita kalau kita mau taat kepada landlord aja kalau kita mau taat kepada bos di tempat kerja kita aja kenapa kepada Tuhan kita itu seperti kayak enggak taat saudara on and off enggak setia padahal Tuhan itu pemilik kehidupan kita saudara dan kalau kita takut nggak melakukan peraturan-peraturan yang tadi saya bilang takut kena denda, takut kena di, dipecat. Nah Tuhan juga udah belak-belakan kasih tahu ada resikonya, ada konsekuensinya. Kalau kita nggak nggak turuti perintahnya, ya kan? Kalau kita nggak dengarkan baik-baik firman Tuhan, apa yang dia suruh, Tuhan itu udah belak-belakan, saudara. Kalau kan yang kita baca tadi adalah berkatnya. Kalau kita baca mulai dari ulangan yang ayatnya yang mulai ke 15 dan seterusnya, itu adalah kebalikannya, saudara. Nanti saudara baca sendiri. Kebalikannya dan itu sangat mengerikan. Ini aja contohnya, saudara dikatakan kalau kita tidak baik-baik mendengarkan perintah suara Tuhan dan tidak melakukannya, maka kita itu bukan akan jadi kepala, tetapi akan jadi ekor dan jalan kita itu akan turun, saudara. Itu Tuhan udah kasih tahu belak belakan buat kita, saudara. Nah itu harusnya membuat kita itu takut dan gentar, ya kan? Bukan takut karena apa apa, tetapi wah, iya ya. Kalau saya takut sama tempat kerja aja, bos tempat kerja aja, sama Tuhan yang pemilik kehidupan kita, kenapa kita nggak takut dan gentar, saudara? Nah, makanya, saudara, kita mesti dengar baik-baik dan kita lakukan dengan setia. Maka soal promosi itu gampang, saudara. Buat Tuhan itu sih gampang banget, saudara. Tuhan itu tahu, tahu persis kapan, oh mau angkat si Harry ya kan mau angkat kalian semua satu-satu di tempat ini Tuhan Tuhan persis tahu kapan waktunya saudara seperti kalau kita baca di Alkitab Yusuf saudara malam hari ini dia masih ada di penjara masih ada uh, uh, harta nggak punya harta benda nggak punya kebebasan juga karena dia seorang tahanan nggak punya saudara ya kan dan karena dia tahanan dianggap hina dianggap rendah tapi kalau udah waktunya Tuhan dalam malam ini masih di penjara. Besok paginya dia udah ada di istana. Besok malamnya udah tidur di istana, saudara. Dalam waktu sehari, saudara, segampang itu bagi Tuhan untuk angkat kita semua. Yusuf, yang malam ini masih di istana, besoknya saudara, yang tadinya nggak punya kebebasan, diganti sama Tuhan dengan kekuasaan saudara, yang tadinya statusnya hina dan rendah, saudara, di, di, diganti dengan terhormat dan tinggi, saudara, ya kan? Dalam sekejap aja Tuhan angkat Yusuf sama seperti kita kita imankan juga kalau kita dengar baik-baik melalui -baik, proses semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk pemurnian buang semua yang nggak bagus turuti perintah Tuhan kita pasti akan mengalami dalam waktu yang wah kita tiba-tiba kita berkata wah iya sih Tuhan itu hidup ya Tuhan itu luar biasa Tuhan itu bisa angkat saya saya kemarin masih dalam keadaan gelap nggak tahu nggak ada harapan hari ini Tuhan angkat dan kita, saya selalu senang ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kita itu seperti kita kan domba, tetapi dikatakan pada saat Tuhan mengangkat kita, kita itu diumpamakan seperti rusa yang menjejakkan kaki kakinya di atas gunung batu, saudara. Padahal kita itu domba, tetapi karena Tuhan angkat seperti rusa yang bisa ada di atas gunung batu dan berkata kita itu akan seperti orang-orang yang bermimpi, saudara. Saudara mau suatu hari bangun seperti orang bermimpi karena Tuhan angkat kita, Amin. Jadi memang. Uh, Rencana Tuhan itu supaya kita level up untuk naik itu emang udah ada Tuhan taruh di dalam kehidupan kita saudara, dalam DNA kita saudara. Buktinya apa saudara? Buktinya waktu kita sekolah kan kita masuk dari elementary school, junior, high school, university. Nah kita kan seneng kalau bisa naik kelas ya kan. Kalau dulu saya pernah sih nggak naik kelas karena saya anak nakal, saudara. Waduh rasanya, aduh gitu kan, <tuh>. uh, devastated, malu, ya kan. Sampai saya nggak uh, waktu-waktu dapat surat nggak naik kelas karena saya nggak pernah belajar, ya kan. Karena setiap hari dulu itu dugem, saudara. Setiap hari keluar malam, orang lain mau belajar malam-malam, saya cari bocoran, saudara, ya kan zaman dulu saya cari sana, eh lu dapat bocoran sama teman-teman segrup yang nakal, dapat bocoran nggak? Dapat bocoran nggak? Zaman dulu kan masih ada fax mesin, eh dapat nih di fax, karena kan ada ada sekolah duluan, dulu kan Eptanas nah, kalau Indonesia, kalau sekarang anak sekolah di sini nggak tahu apa ya. Dulu kan malam-malam euh, tengah malam dapat fax, wah lumayan lumayan, tetapi besoknya bolak-balik gitu jadi jadi nggak bisa saudara akhirnya saya nggak naik kelas waktu dapat surat saya juga aduh gimana kasih tahu papa saya gitu kan tapi ya emang dipanggil orang tuanya jadi ya mesti datang saudara kan papa saya saya dimarahin tapi saya bilang pak saya malu saya mau pindah sekolah aja gitu kan karena papa saya baik ya udah kamu oh, di Indonesia dulu beli rapot palsu saudara saya <laughs> Rapot palsunya itu dari um, sekolah di desa apa gitu kan, kemudian saya saya, saya uh, apa, apply lagi di sekolah uh, yang lain gitu kan, kepala sekolahnya kamu nggak ada tampang dari desa kayaknya, <laughs> tapi terima juga saudara dan saya mulai belajar baik-baik di situ saudara. Nah artinya saudara, uh, jadi DNA untuk naik level itu emang ada dalam kehidupan kita ya kan saudara. Uh, Yongki juga udah bilang uh, di minggu pertama, kalau kita mengalami terobosan, level up itu dalam kerohanian kita, dalam hubungan keluarga kita, dalam karir, ya kan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam karakter. Uh, kita pasti senang kalau kita bisa breakthrough mengalami uh, level up. Saudara, jadi level up itu emang bagus buat kita. Saudara, ada perubahan, ada progres menuju ke arah yang lebih baik, ke tingkat yang lebih baik, ke tingkat yang lebih tinggi, saudara nah tapi banyak hal dalam hidup kita ini pada saat mau level up ya itu dia saudara banyak yang menyerah banyak yang udah males coba lagi karena ya tantangannya kan makin susah saudara kita mau naik tingkat kan tantangannya makin susah ya kan sama seperti sekarang ini uh, keponakan saya di Indonesia bilang uh, uncle katanya kamu coba ini uh, sekarang di Indonesia ada acara bagus namanya uh, Clash of Champions di mana uh, murid-murid dari The Best University disatuin semua, kemudian disurkempit uh, melalui soal-soal tantangan-tantangan dan saya oke okay, mereka ikutin University of Word yang ada di Korea, tapi ini Indonesia punya dan bagus saudara, jadi ada yang dari UI, ada dari ITB, UGM, semua University The Best di Indonesia yang ranking-ranking tinggi, yang dapat scholarship yang pernah ikutan Olimpiade Matematika segala macam dikumpulin di satu tempat dan bukan cuma itu aja, mereka juga panggil mahasiswa Indonesia yang sekolah di di luar negeri, mereka datengin, ada yang dari Yale, ada yang dari Oxford, wah ada yang dari Singapura, semua dikumpulin, suruh kempit dan tantangannya luar biasa saudara, yang pertama saya ingat ada 630 angka, mereka harus jumlahkan, siapa yang paling cepat lolos, 10 yang paling cepat lolos kayak gitu-gitu saudara, dan kemudian kalau mau mereka mau naik tingkat yang lebih lagi, lebih susah lagi, lebih susah lagi, harus memorize banyak hal, harus, harus pakai logika. Wah logik bagus banget saudara. Tetapi itu menandakan untuk level up emang selalu tantangannya makin tinggi saudara. Sama seperti Pak Yongki juga bilang keponak, apa cucunya kan senang main game. Saya juga dulu pernah main game saudara namanya kalau saudara ingat Nintendo Mario Bros. Cuman karena saya bukan anak yang suka terlalu suka game dulu juga ya karena teman-teman lah kan ikutan main game Mario Bros ya udah saya lupa sampai level berapa akhirnya saya give up karena tiap kali udah 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 coba nyawanya kan tiga kali hilang lagi hilang lagi nenek 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 nene, gitu kan aduh lama-lama udahlah saya give up saudara ya kan nah kadang-kadang dalam hidup kita juga begitu saudara kadang uh, kita udah coba, ya kan kita udah doa kepada Tuhan. Kita udah nggak sabar. Padahal saya tadi udah bilang semuanya adalah waktunya Tuhan, saudara. Dan kita merasa, aduh, kayaknya semuanya datar, e, rutinitas, ya kan. Akhirnya kita stop berusaha untuk lebih maju lagi, saudara, karena kita merasa udah capek, kita merasa ah, udah frustasi, dan akhirnya kita pikir, ya udahlah, e, gini juga udah oke, okay, ya kan. Ah, udahlah, begini juga udah cukup. Ya udahlah. Mengalir aja lah hidup ini, begini-begini aja gitu kan? Nah, enggak, enggak mau coba untuk tantangan untuk level up lagi ya? Kan, pastor Debbie Deborah bilang salahnya kita juga, kita enggak mau improve ourselves, enggak mau belajar lagi. Nah, kita mungkin kendalanya, ya udahlah, udah males ya?" Kan, belajar lagi gitu kan? Banyak sekali alasan, tapi puji Tuhan. Tuhan, ingatkan kepada kita bulan ini ini adalah bukan uh, kehidupan yang Tuhan desain buat kita. Tuhan desain kita untuk jadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Amin. Ayat terkenal di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. Amin. Saudara kita ada di sini, rencana Tuhan jauh di atas. Dan Tuhan bulan ini berkata, ayo, I'm gonna lead you, with you, step by step, bawa kita naik ke atas. Saudara di Filipi 3, Rasul Paulus, saya enggak, 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 enggak ini cuman ini rangkuman di Filipi 3, saudara. Rasul Paulus bilang begini, dia itu mau menuliskan lagi. Jadi ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Dan di Filipi 3, Paulus bilang, saya nggak keberatan lah walaupun saya capek, saya nggak keberatan nulisin lagi untuk mengingatkan apa yang jemaat Filipi udah tahu. Jadi suratnya adalah surat untuk reminder, mengingatkan. Demikian juga kita saudara dengan Tuhan. Tuhan itu mau mengingatkan kepada kita apa yang kita udah tahu ya kan udah kita dengar tapi kita masih belum melakukannya atau kita sudah melakukannya tapi belum dengan setia karena kita itu semua emang perlu selalu diingatkan ya kan namanya kita manusia perlu diingatkan saya aja untuk setiap kali mau sharing firman Tuhan pasti dapat teks dari Pastor Yongki terima kasih Pak Yongki Harry uh, as a reminder kamu minggu ini melayani oh iya Tuhan iya Pak Yongki makasih berarti minggu ini saya nggak boleh saya mesti bertapa gitu kan nggak <laughs> boleh main sisil mau ngajak main juga saya nggak mau gitu kan <laughs> nah jadi thank you jadi kita itu emang um, apa sih Tuhan itu mau bilang kita itu emang perlu diingatkan saudara ya kan. Keluar di dalam keluarga juga kan pasti saling diingatkan ya kan. Kalau misalnya suaminya bandel masih buang sampah eh, recycle sama garbage biasa campur campur nggak tahu ya di tempat saudara kalau di tempat saya kalau campur campur saya pernah kena tiket padahal itu bukan salah saya tiba-tiba ada orang berat aja buang sampah di depan karena depan tempat saya itu hydrant jadi orang itu kadang-kadang suka stop dan buang sampah sembarangan saya juga nggak tahu kenapa ada orang seperti itu dan akhirnya saya kena tiket karena Ternyata sampai itu mix antara recycle sama garis bags biasa. Saya sampai harus repot-repot datang ke, ke Queens kalau nggak salah ke Departemen Sanitation atau apa saya fight. Saya bilang karena lumayan tiketnya gede saudara. Saya bilang this is not mine bla bla bla. Kemudian karena saya juga nggak pernah melanggar ya udah di wave. Tapi ya itu saudara kita itu manusia sering diingatkan ya kan anak-anak saudara juga sering diingatkan. Nah demikian juga Tuhan sebagai Bapak kita yang baik itu mengingatkan kita saudara kita itu setiap minggu dengar firman Tuhan enggak selalu dengar hal-hal yang baru ya kan. Udah kita itu dengar ya udah yang udah kita tahu Saudara ya. Kan? Kita juga udah tahu soal jadi kepala bukan ekor. Itu bukan hal yang baru kita udah dengar Saudara ya kan. Tetapi masalahnya itu kita tuh e, apa kita udah diingatkan lagi oh soal apa mengampuni, soal e, kita enggak mesti hidup kudus, enggak boleh berdosa, soal kita mesti menabur generous ya kan. Nah, e, soal hidup kita ini bukan kita lagi tapi adalah miliknya Tuhan. Nah kita itu udah 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 tahu semua saudara. Tapi yang jadi masalah adalah bukan sebanyak yang kita tahu ya kan, tapi masalahnya adalah kita tahu tapi belum melakukannya atau melakukannya belum dengan setia. Nah dalam di Filipi 3 ini juga Rasul Paulus menulis Rasul Paulus loh Saudara ini yang udah kelasnya Rasul Paulus yang kita tahu dia adalah anak Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan luar biasa yang udah mengalami bukan cuman kuasanya Tuhan mengalami juga penderitaan hidupnya diancam pernah hampir karam hampir dibunuh dilempar batu dia udah mengalami semua ya kan tetapi di dalam Filipi 3 Paulus masih bilang saya masih mau mengenal kuasa kebangkitannya mau mengalami persekutuan dengan penderitaannya dan Paulus berkata dia belum mencapai semuanya itu bayangin Paulus yang udah luar biasa dia bilang i have not arrived aku belum sampai di tempat tujuan yang Tuhan mau buat aku makanya di filipi 3 ayat 14 Rasul Paulus berkata aku mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku makanya kita itu harus selalu fokusnya kepada ke depan Saudara di hadapan kita Saudara untuk janji Tuhan yang luar biasa yang ada di depan kita bayangkan kita tanya Tuhan Tuhan itu what is next for me what is next for me apa lanjutannya buat saya Saudara saya itu sering bertanya kepada diri saya sendiri terutama kalau lagi akhir tahun saya bertanya Tuhan uh, what it what is next for me gitu kan oh. jadi Paulus itu bilang dia mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus itu berkata I have not there yet ya kan. Aku, aku masih mau berusaha, aku masih mau berlari-lari malah kata kata Paulus untuk bisa level up Paulus nggak mau stop Paulus bilang saya mau kenal lagi uh, kuasa kebangkitan Tuhan kita juga sama kita mau merasakan lagi mujizat Tuhan merasakan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan tapi Paulus juga berkata saya juga mau merasakan persekutuan dengan penderitaannya jadi Paulus bukan cuma mau yang enak-enak tapi Paulus juga bilang oh apa yang Tuhan hajar buat saya saya juga mau gitu demikian juga dengan kita Firman Tuhan bilang Tuhan adalah Bapa yang sangat baik dan Bapa itu menghajar anak-anak yang dikasihinya. Jadi kadang kita itu jangan cuma mau yang seneng-senengnya aja, tetapi satu paket saudara. Kadang kita harus mengalami ajaran didikan dari Tuhan. Dan Paulus bilang dia nggak mau stop, dia nggak mau stop, dia berlari-lari karena dia tahu dia tahu Tuhan masih kerja dalam kehidupannya dan Tuhan juga masih kerja dalam kehidupan kita semua saudara. Tuhan yang sama, Tuhan juga tidak stop dalam kehidupan kita dia terus mau bawa kita naik, tidak pernah turun. Terus menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Enggak ada limit selama kita surrender kepada Tuhan, enggak ada limit Saudara, ya. Tuhan, sampai kapan Tuhan bawa naik? Sampai sampai kapan? Enggak ada limit selama kita tetap surrender di hadapan Tuhan, selama kita tetap baik-baik mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kita kan semua di sini levelnya beda-beda Saudara ya kan tapi panggilannya sama yaitu Tuhan mau bawa kita naik. Mungkin dari kita ada yang dalam keadaan sulit saat ini mungkin pas-pasan hidup dari pecek ke pecek ya kan. Kita berdoa supaya ada breakthrough, ada peningkatan. Dan mungkin belum terjadi tapi tenanglah. It's about the timing. Kalau kita tetap setia pasti datang Tuhan akan angkat saudara dan saya saudara. Tuhan bersama dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang ah, udahlah, udah enak, ya kan, udah cukup, udah nyaman. Nah, Tuhan juga bilang kamu juga belum sampai, masih ada hal yang lebih besar, ada hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jadi undangan ini buat kita semua untuk level up dan Tuhan akan bimbing kita step demi step dengan cara dimulai baik-baik mendengar. Jadi jangan stop, saudara, ya kan? Dulu mungkin kita kenal Tuhan, menggebu-gebu baca firman Tuhan, haus banget, ya kan? Semua kebaktian kita datangin, doa kita datangin, tapi kita stop. Why we stop? Tanya diri kita sendiri. Dulu kita dalam keluarga harmonis, mengasihi, tetapi sekarang kasihnya udah mentok stop, udah kayak biasa aja, saudara, nggak ada lagi kehangatan atau kurang dibanding dulu. Why we stop, saudara? Apapun itu saudara, Tuhan membawa kita breakthrough, mengalami yang lebih baik dan bawa naik lagi. Ya kembalilah emang nggak sus nggak gampang ya kan panggilan Tuhan buat kita level up ini nggak gampang nggak mudah saudara tetapi sesusah apapun itu saudara kalau kita berhasil kita akan berkata it's all worth it nggak nggak sia-sia nggak sia-sia yang saya korbankan waktu yang saya korbankan nggak sia-sia Uh, perjuangan, air mata, ya kan semuanya enggak sia-sia. Kita bilang is all worth it. Kalau kita berhasil, Saudara. Nah, saya itu kan senang hiking, Saudara kalau hiking itu saya pilih di fall ya kan karena kan uh, mulai foliage-nya daun-daunnya pohon-pohon kan mulai berubah warnanya kuning orange very beautiful jadi saya suka ah ya udahlah kalau lagi fall gitu saya hiking sama teman-teman hiking ya kan nah untuk hiking kan emang ada trailnya, saya mesti ikuti petunjuk yang kadang-kadang dipasang di pohon, belok kiri, belok kanan, kamu lurus, ya kan? Kalau enggak kan nyasar, saudara. Kemudian juga ada jalannya kadang datar, kadang nanjak, kadang jalan di batu-batu. Dan kalau emang e, trailnya itu agak susah, ya kan udah jalan, aduh udah capek banget gitu kan, udah-udah, aduh ke, ke depan kok tambah nanjak gitu kan. Kemudian saya lihat ada orang yang turun, yang udah duluan naik ke atas, kemudian mau balik kan. Kemudian tanya, eh berapa lama lagi? Wah sebentar lagi lah, 15 menit, 10 menit udah nyampe. Wah seneng banget, ya kan. Tetapi kalau ada yang bilang masih lumayan, masih lama. Aduh gimana ya? Apa pulang aja gitu ya balik lagi. Tapi ah janganlah, jangan sayang-sayang. Ayo paksain aja, paksain aja naik. Dan akhirnya kita paksain, kita naik lagi, jalan di batu-batu sampai akhirnya kita ke atas. Dan begitu kita di atas, wah it's all so beautiful. Uh, ada lembah, ada gunung. Kemudian juga kadang-kadang kan langitnya udah mulai, udah sore, udah mulai ada sunset. It's so beautiful dan tiba-tiba semua yang tadi dialamin kayaknya terbayar. Capeknya terbayar, lelahnya terbayar dan kita berkata nggak sia-sia, it's all worth it saudara. Nah demikian juga dengan Tuhan saudara kita bayangkan it's gonna be all worth it. Kalau saya mau berusaha hari ini, mau dibawa Tuhan level up, suatu hari kita berkata nggak sia-sia ya Tuhan, terima kasih Tuhan, it's all worth it saudara. Nah, sebagai bekal, Tuhan itu kan pasti. Sebagai anak Tuhan, Tuhan itu kasih bekal kita mengalami Tuhan. Dulu kita udah dijawab Tuhan, ya kan? Kita juga udah mengalami breakthrough. Uh, kalau kita lihat ke belakang, hidup kita sekarang hari ini. Mungkin kita ingat-ingat, kemudian aduh, untung ya dulu saya itu um, mau kerja sambil sekolah, sampai akhirnya saya berada di tempat ini. Aduh, untung ya dulu itu saya mau puji Tuhan, saya mau ikut tuntunan Tuhan, akhirnya saya bisa berada seperti saya ada hari ini. Nah, kalau kita lihat ke belakang, semakin susah tantangan yang kita lewati, dan hari ini kita berhasil, kan kita seneng, saudara ya? Kan itu adalah bekal kita, saudara, seperti lagu tadi, "ingat kasihnya". Jadi, kalau kita sekarang terbentur apa ingat kasih Tuhan. Kalau 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 kita belum melihat perbuatan tangan Tuhan menolong tetapi kita mesti ingat apa kasih Tuhan percaya hatinya Tuhan aja Saudara. Percaya hatinya Tuhan walaupun pertolongan belum datang tetapi ingat hatinya Tuhan Saudara. Dan suatu hari nanti kita akan lega, suatu hari kita akan berkata, wah Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan udah bimbing saya dengar Firman mau bawa saya level up, saya mau dengerin Tuhan, saya mau dituntun Tuhan, dan nanti suatu hari satu bulan ke depan, dua bulan ke depan kita berada di tempat yang lebih tinggi dan kita look back, thank you God, Tuhan udah bawa saya, bawa saudara, Amin. Jadi dengan iman kepada Tuhan kita tanya Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan untuk bisa level up, ya kan? Minta sungguh-sungguh petunjuk kepada Tuhan. Tuhan bilang dengar baik-baik. Pasti Tuhan tuntun kita. Pasti Tuhan itu berbicara buat kita, saudara. Ya kan? Pasti ada teguran buat Tuhan buat kita yang mau mengubahkan kita. Apa sih yang menghalangi kita untuk level up? Kalau misalnya finansial, mungkin Tuhan bilang karena kamu masih spending too much, kamu nggak plan uh, financial kamu sebelum aku berkati kamu lebih lagi Tuhan itu ubahkan kita karena kalau tiba-tiba Tuhan kasih kita lunasin hutang kita Tuhan bisa aja tetapi dua tiga tahun lagi satu tahun lagi kita berhutang lagi karena kitanya nggak diubahkan Tuhan Tuhan itu mau ubahkan kita dulu kalau misalnya kenapa sih begini kenapa sih begitu nah Tuhan ubahkan kita dulu saudara nah, Tuhan pasti bicara kepada kita pasti Tuhan Tuhan tuntun kita ubahkan kita supaya bisa, bisa level up saudara dan Tuhan itu aduh saya nggak bisa dengar suara Tuhan ya kan tapi saudara kita itu semua pasti bisa lah saudara ya kan karena kan Tuhan bilang Tuhan bicara cuman ya kita gagal fokus kita frekuensinya salah seperti di ruangan ini itu kan banyak sekali saudara yang nggak kedengaran kalau kita punya radio kita punya apapun kita bisa tangkap ada FM ada e AM, ya kan tergantung aja kita tune kemana ya kan kita mau FM ya ketangkap mau AM ya ketangkap saudara banyak suara nah demikian juga dengan Tuhan mungkin kita tune belum benar saudara kita mesti tun oh ini suaranya Tuhan saudara dan kalau kita dekat sama Tuhan pasti peka kadang suara Tuhan itu bisa audible ya kan karena kan makanya hamba Tuhan ada yang bilang oh Tuhan berkata Tuhan berkata tapi kalau saya belum berani ngomong begitu saudara tapi saya tahu Tuhan itu sering berbicara tiba-tiba di hati saya itu tek e, seperti kalau Pak Yongki lagi khotbah kalimatnya biasa so, saya dengarkan tapi tiba-tiba kalimat yang biasa itu tek gitu wah itu kayak Tuhan lagi tegur saya ya kan seperti misalnya saya pada dengar jangan membiasakan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah e, itu kan biasa tetapi hari itu tiba-tiba tek gitu karena saya tahu minggu lalunya saya lagi absen <laughs> karena gini saudara bukan saya itu ada teman teman saya itu dari Singapura dan dia cuma dua hari saudara jadi dia bilang aduh begging begging aduh temenin aku temenin aku karena cuma dua hari minggu sama senin seninnya saya kerja jadi cuma punya hari minggu jadi saya cuma ibadah itu pagi-pagi zoom saudara dan sorenya saya nggak bisa datang ya kan jadi udah gitu minggu depannya Pak Yongki khotbahnya begitu langsung tek singgir juga gitu saudara saudara jadi Tuhan itu banyak bicara banyaklah saudara uh, baca Firman tiba-tiba kita Firman yang udah biasa kita baca tiba-tiba ah tiba-tiba ayat ini hidup banget nah itu Tuhan sedang bicara saudara ya kan atau uh, apa yang kita udah tahu Roh Kudus ingatkan bahkan Tuhan itu kreatif banget dan kadang-kadang kayak humoris suatu hari saya itu lagi down banget udah berminggu-minggu down saya udah doa kepada Tuhan Tuhan nggak jawab Tuhan nggak nggak melakukan apa-apa dan saya bertanya dulu Tuhan Where are you Where are you I need you gitu kan hmm, kayaknya Tuhan jauh banget nah, sambil down gitu saya lagi jalan-jalan di TJ Max kemudian lagi di TJ Max saya melewati uh, itu sectionnya uh, Mark uh, cangkir kopi gitu kan kan banyak desain berantakan itu toko tetapi ada satu mark yang benar-benar mengarah kepada saya tulisannya adalah relax God is with you di saat hati saya gundah down banget tiba-tiba saya dapat pesan seperti itu itu kan kayak Tuhan menguatkan relax Harry I'm with you God is with you dan saat itu juga kayak plong banget, gembira banget. Masalahnya masih ada, tetapi Tuhan ubahkan keadaan hati saya. Jadi tenang dan akhirnya saya bisa melihat pertolongan Tuhan, saudara. Ya kan? Jadi Tuhan itu bicara banyak hal. Tuhan itu luar biasa baik lah kalau dia udah bilang kita mesti dengerin baik-baik, pasti Tuhan itu bicara kok saudara untuk tuntun kita step demi step. Jadi nggak usah bingung, datang aja kepada Tuhan. Malah di, di firman yang lain Tuhan bilang jangan jemu-jemu datang berdoa, ya kan. Jangan jemu-jemu, kadang kenapa sih Tuhan bilang jangan jemu-jemu ya, karena kita Tuhan tahu, kita itu kadang jemu berdoa. Tetapi Tuhan bilang janganlah jemu-jemu berdoa saudara, Tuhan bersama dengan kita. Jadi pada saat kita tanya, kita dengar baik-baik, taat dan lakukan dengan setia, Walaupun mungkin hari itu petunjuknya belum kita ngerti, nggak apa-apa. Yang penting, kita tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Kadang Tuhan buat kita mengerti, nanti, oh iya, ya, kenapa Tuhan suruh saya begini? Oh iya, ya, nah, suatu hari kita ngerti, saudara, tapi kalau kita mau taat. Dan kita berkata, oh puji Tuhan, saya mau dengar dan saya lakukan dengan setia, maka sekarang saya ada di tempat yang lebih baik, ya kan? Dan emang sekali lagi nggak gampang, karena uh, banyak keinginan pribadi kita yang clash sama keinginan Tuhan, ya kan? Banyak yang Roh Kudus mau kita lakukan clash dengan kedagingan kita yang harus disangkal. Nah itu emang nggak gampang, but again is all worth it, semuanya nggak akan sia-sia dan satu hal yang harus kita sadari level up ini adalah buat one to one dengan Tuhan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan it is personal dengan Tuhan jadi jangan kita bandingkan kemajuan kita dengan orang lain ya kan uh, jangan bandingkan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita. Jangan saudara, tapi yang harus kita lakukan bandingkan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri saudara. Bandingkan diri kita hari ini dibandingkan dengan bulan lalu pada saat pertama kali kita dengar message Tuhan tentang level up. Kita tanya, udah ada perubahan belum? Dan nanti dua tiga bulan lagi tanya, udah ada perubahan belum? So we compare level up ini dengan diri kita sendiri. Goalnya bukan kita mau jadi seperti si A, seperti si B, no saudara. Tetapi goalnya adalah supaya kita lebih baik. Diri kita dibanding sebelumnya setiap hari, demi hari, demi hari lebih baik daripada sebelumnya saudara. Jadi kalau dalam soal mengasihi, Tuhan bilang, oh kamu lebih baik, lebih mesti lebih mengasihi. Kita nggak bisa bandingin sama orang yang emang udah bisa mengasihi gitu kan kalau kita masih banyak dendam kesumat gitu kan di dalam hati kita masih banyak kepahitan mengasihi susah untuk level upnya kita nggak bisa bandingin saudara demikian juga misalnya Tuhan bilang kamu mesti lebih generous lebih banyak menabur kita nggak bisa bandingin dengan orang yang udah 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 expert dalam menabur udah merasakan benefit dari menabur ya kan kalau kita kan masih pikir-pikir aduh ini cukup nggak ya buat bulanan saya mau menabur gitu kan kita nggak bisa tapi Tuhan bilang level up level up kita nggak bisa bandingin dengan orang yang Udah mau belanja, tiba-tiba dia ingat, "Ah, daripada belanja mendingan saya buat taburin aja," atau uh, dibandingin dengan orang yang udah bikin plan, udah tiap bulan menyisihkan sekian dolar untuk ditaburkan. Nah kita nggak bisa saudara bandingi dengan orang lain. We have to compete with ourselves, saudara. Itu adalah personal. Jadi jangan bandingkan kita dengan orang lain, tapi kompetnya dengan diri kita sendiri, saudara. Ya. Dan untuk level up ini, seperti yang saya katakan, waktu saya mau hiking di tengah jalan, apa turun, apa paksain aja ya. Kadang-kadang kita itu mesti belajar memaksain diri kita, saudara. Kita mesti paksain diri kita, saudara. Jangan selalu buat alasan selalu buat excuse saudara ya kan. Jadi untuk jadi kepala, menjadi ekor kita itu harus bisa paksain untuk memimpin diri kita sendiri saudara. Kita pimpin diri kita, kita pimpin apa yang kita pikir ya kan. <tuh> Kalau pikiran kita aduh nggak bisa nih level up, nah kita ganti dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tuntunan Tuhan saudara. Kita mesti bisa memikir apa yang kita pikirkan saudara kita juga bisa memimpin dengan apa yang kita ucapkan ya kan ada orang latah kalau orang latah mati aku mati aku nah kita ganti saudara ya kan jangan kita mulai bisa apa memimpin apa yang kita kata-kata yang kita ucapkan saudara saudara dan harus terus-terus kita paksakan saudara ya kadang jenuh kadang capek ya kan tapi harus kita paksakan sama seperti kalau saya e, memaksakan diri kalau ada hari-hari saya males untuk pergi kerja saudara pernah nggak mau kerja males atau cuma saya aja ya udah-udah <laughs> alarm ya kan eh disnus lagi disnus lagi disnus lagi tiba-tiba udah jam aduh ini udah mepet banget jam 8.10 jam 9 udah mesti di kantor <coughs> ini datang juga telat. Ya udahlah, mikir-mikir. Saya kan belum pernah pakai personal day, belum pernah pakai sick day. saya call in aja deh. Saya bilang, ah, oh, udahlah. Saya bilang, saya mau ada. Uh, saya kan nggak mau bohong. Kalau sakit kan bohong, ya kan. Sakit saya bilang, I have something to do, ya kan. Kalau I have something to do kan emang <laughs> itu general, ya kan. I have personal thing to do. Tapi kemudian saya pikir rugi juga ya kalau saya nggak masuk karena kerjaan saya hari ini numpuk. Besok juga mesti saya kerjain gitu kan. Ya udahlah saya paksain saudara untuk masuk kerja saudara. Demikian juga dengan Tuhan saudara dengan dengan kadang ada capek, kadang ada jenuh. But we have to force ourselves. Kadang-kadang itu kita mesti memaksakan saudara. Dan kemudian waktu saya pikir, aduh nanti kalau kalau saya nggak kerja ya mungkin ada yang kita paksain diri mungkin karena aduh nanti kalau yang nggak dapat tip deh, nggak dapat tip, nggak dapat uang, ya kan kita pikirin hal-hal seperti itu, saudara kita pikirin upahnya, saudara, aduh kalau nggak kerja hari ini kalau saya malas-malasan ya nggak dapat duit, ya kan berkurang, ah saya butuh duit ya udahlah saya paksain kerja, walaupun sebetulnya hatinya nggak mau kerja, badannya nggak mau kerja, tapi kita paksain saudara, nah, demikian juga dalam hal-hal rohani kadang-kadang kita harus paksain saudara, karena Tuhan bilang upahnya itu bukan cuman yang sekelihatan sekarang yang yang kita bisa bisa nikmatin sekarang, tapi juga upahnya adalah sampai eternity, sampai ke kekekalan. I Amin. Mean, kalau kita ikut Tuhan, makanya Tuhan bilang suatu hari, oh masuk hambaku ke tempat kebahagiaanku. Kalau kita mau turut, apa yang maunya Tuhan? Sampai kekal saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah ini dia saudara, kadang-kadang kan kita tawar hati. Tuhan udah ingatkan, Jangan tawar hati saudara, meskipun manusia, manusia lahiriah kami semakin merosot, ini adalah fact, ini adalah kenyataan saudara, ya kan kita manusia emang semakin hari, Ya, yang masih muda mah kerasa ya kan tapi untuk certain age sudah mulai kerasa makin merosot dari hari, ke hari saudara ya kan saya seperti saya dulu saya kalau nyetir enak kuat saudara kalau sekarang terakhir aja ke Washington DC kayaknya mesti ke rest ke rest area untuk tidur taking nap bisa sampai tiga kali empat kali saudara <laughs> karena capek ya kan udah nggak seperti dulu tetapi firman Tuhan berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini nah dikatakan penderitanya ringan saudara ya kan kalau nanti kita bandingkan dengan apa yang kita dapat mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami sudah jadi upahnya bukan cuma sekarang tapi sampai kekekalan. Nah Tuhan mau ingatkan untuk level up jangan selalu bikin excuse 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 Tuhan apalagi saya nggak punya Tuhan saya nggak punya apa-apa lagi udah mentok udah ini udah itu no jangan don't make excuse Tuhan pasti bimbing kita saudara nah di gereja kita kan banyak uh, variasi umurnya mulai dari yang paling muda sampai yang paling senior tetapi dikatakan it doesn't matter ya kan karena yang dibaharui yang membuat kita untuk level up juga adalah manusia batinnya kami rohani kami. kita itu terus dibaharui demi dari dari hari ke hari jadi nggak ada alasan siapapun kita untuk stop untuk level up ini saudara dengar baik-baik lakukan dengan setiap perintah Tuhan kadang nggak mudah kadang nggak nyaman ya kan karena kan kita senangnya kalau udah nyaman enak udah di zona nyaman enak, tapi kita harus paksakan. Seperti saya, udah di bawah selimut kan enak tidur, tapi saya paksakan ya kan. Keluar dari zona nyaman, berhenti selalu buat alasan ya. Jangan selalu lihat situasi dan kondisi Tuhan saya enggak punya, saya mau oh, saya mau berusaha apalagi modalnya enggak cukup. Ini enggak punya, ini apa? Saya kita selalu tapi Tuhan itu Saudara kalau perhatikan Tuhan itu enggak peduli dengan apa yang kita enggak punya. Kita itu selalu ngelihat apa yang enggak kita punya, apa yang yang kita mampu. Tetapi Tuhan itu selalu tanya seperti kepada janda di Sarfat, "Apa yang kamu punya?" Waktu Tuhan mau kasih makan 5000 orang kepada murid-muridnya Tuhan, kita cuma punya uang 200 dinar, mana cukup? Tuhan saya mau berusaha lebih lagi mengembangkan bisnis saya tapi uangnya segini mana cukup. Tapi Tuhan bilang nggak peduli apa yang kamu punya. Lihat yang kepada murid-muridnya waktu mau kasih makan lima ribu orang. Inventory, coba cari ada apa dan akhirnya ketemu yang apa lima roti dua ikan dan yang sedikit itu saudara pada saat kita serahkan surrender kepada Tuhan Tuhan lipat gandakan jangan selalu melihat apa yang kita nggak punya apa yang kita punya Tuhan saya punyanya ini apa yang bisa saya lakukan untuk tuan level up kasih kepada Tuhan serahkan bersyukur kepada Tuhan Tuhan bisa bawa kita naik I Amin mean, jangan selalu melihat kita keterbatasan kita saudara untuk mau level up ini pasakan diri saudara saya sudah mau selesai saya panggil tim musik dan sebagai PR sedikit saudara uh, sebelum minggu depan kita masuk ke tim apa tema baru nah kita ada waktu seminggu nih, ya kan? Tanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan untuk level up ini? Apa area, apa Tuhan yang Tuhan mau saya kembangkan untuk bisa level up? Itu semua personal, one to one dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita pikirkan, kalau saya nggak mau level up, apa dampaknya buat diri saya ke depan? Tuhan kalau hari ini saya enggak mau taat, enggak mau level up, enggak mau dengar tuntunan Tuhan, apa apa akibatnya, apa dampaknya kehidupan saya setahun depan, dua tahun depan. Atau kalau saya level up, ya kan? Kalau saya tidak mau level up, apa dampaknya? Kalau saya mau ikut Tuhan, juga apa dampaknya? Dan dampaknya itu Saudara akan dirasakan oh bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat keluarga, buat saudara, teman-teman yang keluarga yang saudara kasihi, buat teman-teman dekat, buat gereja ini, buat komunitas, buat tempat kerja saudara itu bisa merasakan dampaknya. Saudara, Tuhan tolong tunjukkan Tuhan apa yang membuat saya stuck dan gak bisa level up. Apakah kemalasan saya Tuhan? Apakah karena saya masih sangat malas? Sebetulnya kan karena malas aja saudara. Mau mau apa? Mau berdoa malas, mau baca Firman malas, mau mau tambah kita punya knowledge, mau tambah kita punya skill malas, ya kan? Mau kerja malas. Apakah itu kemalasan kita yang jadi hindrance, yang jadi penghalang kita untuk level up? tunjukkan atau apakah kita udah putus asa kita bilang Tuhan kita udah coba semua hal Tuhan saya udah udah berusaha saya itu bukannya nggak berusaha Tuhan saya juga di tempat kerja udah kerja yang baik Tuhan tapi penghasilan saya income saya nah itu bawa kepada Tuhan semua saudara atau ada yang udah merasa nyaman aduh udah oke okay lah udah enak lah udah mengalir udah semuanya ser serba comfortable Tuhan juga bilang you have not arrived mari Tuhan bilang tiga akan bawa kita semua saudara di tempat ini undangan Tuhan buat kita sama ayo bersama Tuhan melangkah step demi step untuk naik ke tempat yang lebih tinggi amin saudara kita tutup kita baca lagi ulangan 28 ayat 13 tetapi kita ganti dengan nama kita masing-masing tampilkan lagi ulangan 28 ayat 13 kita baca dan kita katakan dengan iman kepada Tuhan dan engkau nya ganti dengan nama saudara masing-masing. Satu, dua, tiga. Tuhan akan mengangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Apabila saya mendengarkan perintah Tuhan, Allah, yang disampaikan pada hari ini, saya lakukan dengan setia, dan apabila saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepada saya pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Terima kasih, Tuhan.